Sedang mama ya. Ini teh aku teh mau ini apa mau nengok teman. Di sini ada yang jual buah enggak? Enggak atuh buah apa dulu atuh? Ya buah yang buat itu, yang buat kalau kita nengok-nengok gitu. Ini malah perlu buat ya buah-buah yang agak segar gitu. Kemana tuh si Eda di warung ditinggalkan begini? Kebiasaan jalan. Kebiasaan, Tuh ada tuh. Naon silaing mah emaknya itu hayam keur guludug kongkorongok kongkorongok mane masih kene kitu. Udah cerita jangan bercanda, ini gimana ini masalah buah yang sakit ya tuh aku teh pengen we kayak orang lain datang teh nyanyi begitu. Ih, tapi dah ini mah tuh kita tekan lagi genting. Mau nengok teman tapi kita enggak punya buah, mau beli ke buah toko buah jauh gimana caranya Cik Eda? Kira-kira kemana ya ada toko jauh dari sini mah tuh mudah-mudahan aja tuh ada yang datang ke sini jual gitu tiba-tiba itu siapa tahu si Cepot dagang gitu. Terus Cepot tuh. Oi. Aduh, ini yang kembar lagi ngomong nih. Hai, Redman. Redman. Bener-bener Redman kan red tuh merahnya. Iya, kamu teh manusia merah. Betul. Terkenal kamu mah. Terkenal, Cek? Iya. Di mana, Cek? Ya di sini, di BSW. Oh, di BSW. Nah, percuma, Cek, ngomong YouTube-nya kayak dipotong deh. Aduh, nih Cek, saya mau belanja, ada kopi, Cek? Kopi apa? Kopi Nangke Pelaminan ya. Oh, ah, kopi hitam. Nggak ada, sekarang teh kopi hitam teh lagi lesu. Ini lagi ngapain nih? Ini teh kita teh mau nengok Brenggo. Oh, Brenggo. Istrinya ya, oh. Pak Solihin. Ya, emang kenapa? Yang sekda itu. Iya. Lagi sakit. Alah, sakit kenapa, Cek? Ya sakit, teh. Manehna teh ini apa, kompilasi. Komplikasi, Cek, bukan kompilasi ngelaku. Komplikasi. Itu komplikasi. Gue cek ditanya Brenggo itu teh penyakit apa klinik? Banyak-banyak nih. Ya yang namanya komplikasi mah begitu atuh, Cek. Ini teh lagi cari buah-buahan. Ya soalnya ya, sok-soknya ngomong atuh. Cairan aja dulu atuh. Sok aja Cek Eda. Tuh, mana emang giliran ada saya enggak mau ngomong teh. Nah, anak Cek Eda yang ngomongnya. Ya, satu saya memcicing weh. Gue cari buah nih, Cepot. Cari buah-buahan? Buah-buahmu. Ya buah-buahan atuh. Ya bagus tuh. Kalau buah-buahan yang segar-segar. Itu dia. Ini teh lagi nyari kira-kira. Siapa atuh ya yang dagang di sini mana? Oh, biasa mah si Kokin Him yang dagang mah. Atau mungkin Pak Suroto ada. Eh siapa itu tuh? Cepot Suroto. Eta. Aduh Sonya. Koe ieu Sonya nyari ya. Ya udah, saya mah dah bukan pedagang buah atuh. Kokin Him yang biasa dagang mah. Oh gitu ya, iya. Tapi dah jauh atuh lu masih nah, Kokin Him. Sekarang mah suka apa jalan-jalan dagangnya, Cek? Oh ngider sekarang mah jalannya? Iya ngider. Dagangnya? Dagangnya ngider sekarang mah. Atuh tungguin we atuh. Tungguin soalnya. Nanti juga datang ke sini lah Kokin Him lah. Pasti. Cek, bagaimana kalau ditungguin aja tuh si Kokin Him? Pan tadi kayak gitu atuh ngomong. Itu kumah jadi maneh nu jadi candil itu. Di sana jadi bisa nyari. Kali tenanahun atuh. Biasana lumus aja mana teh. Aduh. Lihat dulu atuh. Ya saya tama. Pakai di kelabu deh. Tiga bros. Weh tuh Kokin Him tuh. Weh. Kokin Him tuh ada kok. Hayya, bali detung, bangsa, jompe,
tiang kuwi yang cejohang. Masih. Apa wiyang tiang pususuhan wae. Sisihan wae. Yang tai bau kut, yang tai bau kut. Ya, ya Yesus. Ini bagus. Lekesem lang tai leke hasu. Asik. Uliling sis kamling, ulang uliling, uliling sis kamling, ulang uliling. Aya tai sum, aya tai sum, cebok tai. Halo, ala ibu-ibu, ala Cepo, iya, ala kok. Palamisi. Ya, sama-sama ya. Permisi juga, Cek, kok. Kira-kira, oe, kalau mau menawarkan ini buah-buahan, boleh apa tidak? Tuh, oh. Kebetulan, Cek. Kebetulan. Ada ini dagang buah nih. Ini buah apa, kok? Ini buah-buahan segar. Oh, segar. Dari ini buah diambil dari pohonnya, terus? Lalu dimasukkan ke kaleng ini. Terus? Supaya buah itu tidak ada di luar rumah. Kok, yang segar mah langsung dari ininya, dari pohonnya. Ini mah gak segar, atuh udah lama di situ mah. Justru ini segar. Ketika buah ini dimasuki ke dalam kaleng, uh-huh. Itu oe bilang, segar, segar, segar. Tadi apa dijampain? Ini mah udah lama atuh. Kok situ tahu? Ya udah lama kan itu biasanya ada kadar luarsa. Oh, gitu. Ini tidak pakai kadar luarsa. Gimana-mana juga yang namanya makanan kalengan ada kadar luarsa kok. Ini baru dipetik bulan Juli. Nah, ini sekarang udah bulan apa kok? Sekarang hampir Desember. Berarti sudah lama. Iya itu. Udah lama tuh. Berarti Cek ini mah udah apa? Enggak seger tuh. Bagaimana? Soalnya ini mau dibeli apa gimana? Kalau aku mah ya gimana Cek dah aja. Mana emang ditanyain solusi malah gimana aku, gimana sih? Kan Cek Eda yang biar Cek Eda yang milih gitu loh. Gimana caranya kan aku mau ikut sama Cek Eda. Ya udah tuh aku kimhin dah kalau kaleng begitu mah pengennya yang segar. Petik langsung di pohonnya nah, gitu. Langsung dari pohon. Oh, kok. Begitu? Iya. Oh, gampang kalau begitu. Gampang. Tetapi ada kok. Oh, ada di OE. Oh. Itu bisa diambil dari atas. Gitu kok. Oh, iya. Oh, suka tuh kalau ada mah. Oh, ada emang seger mah. Tapi tidak bisa, karena ini harus dipakai DP dulu. Oh, DP dulu. Oh. Ya, yang penting seger aja. Cek, katanya Cek, ada DP nggak? Gampang. Cek, DP-nya ya. DP-nya. Mana emang dikirain, teh kamu. Kalau Ece mah yaudah, nggak usah ngomong, atuh. Biar lucu. Ya udah nih, atuh, Ece bayar lah. Ya, yang langsung dari pohonnya ya. Buah-buahannya ya. Oe. Terima gaji. Kasih. Kan ini gaji oe terima. Ya bener. Tunggu di sini, tidak lama, kurang lebih 4 hari oe datang kembali. Oh, lama aduh 4 hari. Kang Yusuf, lama itu mah. Kok ini kok, Yusuf? Lama. Oh, tunggu atuh ya sebentar ya. Oe akan balik lagi ke sini. Ya, makasih kok. Cek Eda, ini buruan atau gimana sih ini teh nanti keburu meninggal yang sakit. Keburu meninggal. Hei, jangan begitu doanya panjang umur. Udah lama begini mah atuh nih gara-gara buah kok gak lama mau nengok padahal mah nengok aja nu. Kan yang ngajak kamu atuh soalnya saya yang disalahin atuh. Tuh ada tuh sih. Tuh udah datang tuh. Oh, ini apaan kok? Ini pesanan, katanya mau buah-buahan yang segar, metik langsung dari pohon. Terus maksudnya itu? Ya ini buah-buahan. Buah-buahan mana itu tetap aja kaleng, Cok. Tapi buah-buahannya ada di sana. Oh, maksudnya buah asli, bukan buah yang dikaleng begitu. Ini buah asli loh. Iya asli, tapi kan ini mah tetap aja pakai kemasan tuh kok. Tadi katanya pengen metik langsung. Ini capek-capek masangin di sini. Aduh, kacau singkong mah. Kang Kodir, mendingan jangan.
Mendingan gak usah. Carekan, carekan saja tuh, man. Mendingan gak usah, udah. Udah gak apa-apa, perkara uang, perkara apa. Silakan ambil aja, gak masalah. Pulang aja ke sana. Emang uang ya? Siapa tadi? Hah? Danu ece, itu mah tuh uangnya. Tidak apa-apa, saya mah ikhlas, sumpah. Ya. Sana aja, sana. Ayo, ya. Kok, sana, kok. Ngapain kayak Acau begitu juga, sih? Udah sana, melilila. Nah, beda. Makanya, di dalam kita, kalau mau menengok siapapun, itu tidak perlu kita memikirkan buah-buahan. Yang penting ada niat dulu dari kitanya untuk menengok. Perkara buah-buahan mah nanti juga bisa nyusul. Iya, betul. Betul. Kenapa jadi Ece yang disalahin, kan kamu yang ngajak, atuh? Sisanya begini-begini nyari, bener. Udah ah, kalau begitu mah. Saya pulang dulu ah. Iya, soksanya. Percuma bergaul sama Cik Eda. Tuh, siapa gitu udah. Alah. Ah, Cik, udah aja.